Pribun. Komentar sampean ditinggal Mbah Murdi pribun? Kehilangan seorang sosok bapak, teman, guru, juga musuh. Musuh ngobrol yang paling asik itu Mbah Murdi. Dia selalu bikin trik-trik kita bisa lebih berimajinasi lagi, karena memang senioritasan beliau tentang wawasan sangat mendukung, dan provokasi-provokasinya terhadap kaum-kaum muda seperti saya itu sangat hebat sekali. Sampean enggak tahu dia Mbah Murdi? Sangat sering, karena bahasa-bahasa dia itu, tapi itu sebagai cambuk bisa seluas mungkin kita berjalan sebenarnya. Kalian punya catatan khusus tentang Mbah Murdi? Tahu dua pengalaman atau paling saya lombok? Pernah diomongkan musik saya seperti tai. Hebat sekali itu, karena tidak dia tidak apa ya, ada tameng apapun ketika dia tidak suka ngomong, tidak suka. Tapi itu dia mempunyai alasan, karena kemudian saya tanya mengapa begini. Itulah koreksi yang paling top, jujur dari Mbah Murdi. Itu musik tradisi apa garapan kontemporer? Ya kontemporer tapi berangkat dari tradisi. Menurut beliau dia belum menemukan keliaran saya, karena seperti katanya saya itu masih tanggung-tanggung mau masuk ke mana. Top. Oke. Okay. Sudah. So,